Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan pengurus kategorial, pelkat PKB, PKLU, serta pelayan PA antar waktu. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada hari ini, Minggu 14 April 2024, disampaikan oleh Pendeta Inyoman Jepun, MTH. Umat Tuhan, sambil diiringi instrumental, para calon pengurus pelkat dan pelayan PA yang akan diteguhkan memasuki ruangan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
mewariskan ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Demikian pembimbing Mazmur 122 ayat 1, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau yang kudus dan penuh kasih, karena kasih-Mu bagi dunia, sehingga Yesus Kristus Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa kami. Namun, kami kadang hidup tidak benar, sesuka hati, sehingga cenderung melawan perintah-Mu. Setiap hari kami mengingat perintah-Mu, namun setiap hari juga kami jatuh dalam banyak keinginan diri sendiri, sehingga cenderung melawan perintah-Mu. Karena itu, saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu, sucikan dan murnikanlah kami kembali, agar kami menjadi benar di hadapan-Mu. Mampukanlah kami oleh Roh Kudus agar hidup dalam kerendahan hati, kejujuran dan ketulusan untuk menyenangkan-Mu. Dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara umat Tuhan, Injil Matius 18 ayat 11 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Saya mengundang saudara sekalian untuk berdiri, mendengarkan perintah hidup baru bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya yang telah mengalami hidup baru karena pengampunan dosa dari Allah. Bukalah kitab suci saudara. Keluaran pasal 20, ayat 1 hingga ayat yang ke-17 adalah perintah hidup baru pekan ini. Keluaran pasal 20, ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dan damai sejahtera.
Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, sebelum firman Tuhan diberitakan, mari dengarkan kesaksian pujian. Paduan suara jemaat GPIB Jemaat Bukit Moria akan memuliakan Tuhan dengan judul pujian Dia Bangkit. Kita kedatangan tamu yang jumlahnya banyak. Kiranya jika Tuhan berkenan, paduan suara jemaat atau paduan suara yang lain dari Karis akan melakukan kunjungan balasan ke Bukit Moria. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak sekalian, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, menganugerahkan hari ini untuk kami bersekutu sebagai hari Tuhan. Di dalamnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkanlah kami beroleh hikmat dan pengertian, memahami kekayaan firman Tuhan ini, dan doronglah setiap kami, ya Roh Kudus, agar kami yang sudah mengerti firman mampu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang diambil dari Yesaya 43 ayat pertama sampai yang keempat menyatakan demikian. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Etiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, seperti biasa mari dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Kalau yang bisa menjangkau teman-teman Bukit Moria juga memberi puji Tuhan. Ada tiga warna di depan kita, hijau, mestinya abu-abu yang di tengah, lalu orange. PA, PKB, PKLU, beberapa alasan para pelayanan anak kekurangan tenaga layan dan harus ditambahkan, lalu di pengurus PKB atestasi karena pindah alamat, dan kemudian kita kehilangan satu orang pengurus PKLU yang telah lebih dulu dimuliakan Tuhan. Itulah sebabnya maka kemudian ada peneguhan pelayan PA, pengurus Pelkat ini antar waktu pada periode berjalan. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya yang pertama bagian B, janganlah takut
sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Enak didengar oleh Bapak Ibu di kondisi sekarang. Kenyataannya sulit untuk dipahami dan berat untuk dimengerti ketika Yesaya mewakili suara Tuhan menyampaikan kepada para pendengar kebenaran ini, mengatakan, jangan takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ini sulit diterima, saya yakin, oleh mereka yang mendengar. Mengapa Bapak Ibu? Karena firman ini disampaikan oleh Tuhan melalui mulut Yesaya di saat Yehuda mengalami pembuangan di Babel. Di saat bait Allah runtuh, bukan runtuh karena gempa, diruntuhkan Babel. Di saat tembok penunjuk nation atau negara, tanda wibawa dan keutuhan, dirobohkan oleh Babel. Di saat mereka mengenang api di mana-mana, darah di mana-mana, dan orang digiring ke Babel. Lalu tiba-tiba keluar firman Tuhan ini, jangan takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Gak masuk di akal. Tidak mungkin menerima mentah-mentah penyataan ini di tengah situasi yang sulit. Penantian itu 70 tahun. Pembuangan itu. Dan untuk Bapak Ibu tahu, pada masa itu ketika peperangan terjadi, bangsa melawan bangsa, siapa yang menang itu berarti dewanya lebih kuat. Maka kalau Babel yang menang menjara Yehuda dan menggiring mereka, bisa dipastikan dewa-dewa bangsa Babel lebih kuat dari yang mereka sembah, Yehuda sembah. Maka kalau ada keluar ini, saya yakin, what? Mana buktinya? Kami masih sengsara seperti, bisa jadi karena situasinya enggak pas ketika dikeluarkan firman Tuhan ini. Ini yang pertama, supaya saudara tahu, enggak mudah bahwa mereka sedang dalam kungkungan yang sangat besar, dalam kondisi yang sangat sulit. Tetapi saya ajak Bapak Ibu masuk lebih dalam untuk lihat apa maksud penyampaian ini. Tolong lihat ayat 1 seluruhnya. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Mesir, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Kalau pakai redaksi Terjemahan Baru edisi pertama, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yang sering dipakai konfigurasi kalimat saat baptisan. Siapakah Tuhan yang berfirman melalui Yesaya? Dan siapakah yang dia anggap yang harus terima firman ini di tengah pembantaian, di tengah pembuangan itu? Tuhan bilang begini, aku kenal engkau, aku yang ciptakan engkau, aku memanggil engkau dengan namamu, aku yang membentuk engkau. Apa maksudnya? Tuhan tarik garis mundur tentang relasi dan hubungan. Engkau bukan sekedar Yehuda, engkau bukan sekedar bangsa, tapi engkau kuhadirkan dengan sengaja. Kata bara, menciptakan itu hanya bisa disampaikan dari ketiadaan. Bara itu hadir dari ketiadaan, maka menunjuk pada kuasa ilahi. Kalau kemudian mana tadi, yatsar itu membentuk, itu tukang bangunan, itu manusia bisa bikin yatsar, tapi kalau bara itu cuma untuk Tuhan. Seakan dia bilang begini, kenapa kau tidak perlu takut? Karena aku kenal engkau. Kenapa? Karena engkau aku ciptakan. Kenapa engkau tidak perlu takut? Karena engkau kepunyaanku, engkau milikku. Jadi mau dibongkar pemahaman mereka, tidak peduli situasi apapun,
yang sedang engkau alami ini, dengarkan baik-baik. Engkau aku ciptakan. Engkau loh aku yang bentuk. Tidak usah takut, situasi walaupun sulit. Jadi ini membicara soal kekuatan untuk menghilangkan rasa takut bagi umat adalah mereka harus pikir ulang relasi mereka dengan Tuhan. Bahwa ini bukan cuma Allah bangsa-bangsa atau dewa bangsa-bangsa. Ini adalah pribadi pencipta, pemilik dunia yang menghadirkan mereka. Maka mereka tidak boleh takut karena dapat kekuatan pemahaman. Apa itu? Relasi mereka dengan Tuhan. Jadi Tuhan menganggap relasi ini sangat dalam. Gua yang ciptakan lu kok, gak usah takut. Kau saya yang ciptakan, saya yang bentuk, gak usah takut. Mau bicara soal hubungan, kedekatan dengan Allah menghilangkan rasa takut. Itu saya mau ngomong ke arah situ. Kita dekat loh, gak usah takut. Walaupun kondisimu begini. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dia bicara, ya saya bicara mewakili Tuhan tentang aspek penyebab rasa takut, yaitu kondisi peperangan diwakili dengan dua suasana, sungai atau air dan api. Bicara tentang menyeberang yang sulit, dia mundur ke belakang tentang kisah melaut teberau, mengingatkan mereka bagaimana tiang awan, tiang api yang menuntun dan seterusnya. Ayat 2 bicara soal penghalang apapun tidak boleh menghalangi engkau untuk merasakan damai sejahtera, karena aku ada menyelesaikannya bagimu. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, alasan kedua, kenapa di tengah pembuangan yang tidak nyaman ini diperintahkan untuk tidak takut? Kenapa di tengah ketidaknyamanan dewa kami kalah, dewa Babel lebih hebat, tapi perintahnya tetap jangan takut? Seakan ada kabar baik, oh akan ada pemulihan, oh akan baik-baik saja di tengah situasi yang gak baik-baik. Kita temukan alasan kedua. Tuhan bilang begini, ayat 4, di mataku engkau berharga. Duh, Bapak Ibu, kalau ada pasangan saudara, suami istri, ma, I love you, lu berharga banget deh. Bapak Ibu langsung ini enggak mama itu. Ini bukan manusia yang ngomong. Bukan. Tuhan yang ngomong. Saya lagi berhayal ketika dalam kelesuhan yang luar biasa, Tuhan turun dan bilang ini, "Man, lu berharga. Bangkit lagi. Semangat lagi." Itu lu. Jadi kalau baca ayat yang keempat, kita dapat auranya sangat positif banget pada ucapan ilahi, karena engkau berharga, jangan takut, engkau berharga, masa depan masih kusediakan. Jadi perkataan ini perkataan yang penuh semangat. Aku akan hadirkan manusia dan bangsa-bangsa sebagai ganti kehancuran ini. Jadi perkataan yang meneguhkan di tengah pembuangan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang, bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Mungkin sudah pernah mendengar ilustrasi ini. Seorang pendaki gunung. Dia harusnya bergrup, tapi orang ini mahir sekali dan senang sendiri dan mengeksplor apapun yang belum ditemui. Nah, dia mendaki gunung. Bapak Ibu tahu, udah gelap. Gak tahu kenapa sialnya dia. Baterai senter habis dan dia tetap mengharapkan cahaya bulan yang lumayan samar-samar tapi membantu berjalan. Gak tahu kenapa tersandung bagaimana, ternyata di tepi itu jurang. Dia meluncur dahsyat banget, menggapai-gapai untuk memperlambat turunnya itu. Puji Tuhan, tak, dia dapat pegang kuat sekali dahan di bawah dan dia tertahan, tergantung dia di situ. Ransel sudah gak ada, udah jatuh, apapun, cuma modal tangan berpegang cukup kuat, karena untung dia berusaha menggapai-menggapai waktu meluncur tajam itu. Putus asa, mendung, bulan redup, terhalang awan, dia mulai bingung. Cukup lama, berjam-jam, menggantungkan diri, dan udah kewalahan luar biasa.
teriak minta tolong pun teman-teman kelompok yang terpisah dengan dia, yang dia sengaja misalkan dia, enggak ada reaksi. Langsung teringat, ada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang putus asa, oh ada Tuhan kote. Ini, Tuhan dimanapun engkau berada, tolonglah aku. Tolong teriak, Tuhan tolonglah aku. Katanya engkau maha penolong, tolonglah aku. Ini bunyi nging, mereka kasih naik karena saya punya suara sengaja dipelankan tadi. Saya sudah sampai di mana? Tolonglah aku, tolonglah aku. Dia teriak begitu. Tolonglah aku. Tiba-tiba enggak tahu di mana, dia mendengar suara entah dari telinganya, entah dari kepalanya. Anakku, ada jawaban. Siapa engkau? Aku Tuhan. Wow, dia bilang keren banget. Tolonglah aku Tuhan. Oh, aku akan segera menolongmu. Anakku, percayalah padaku. Aku menolongmu. Segeralah Tuhan. Ya, tapi bantulah aku. Dan Tuhan kok minta bantuan? Bantulah aku. Apa Tuhan? Lepaskan tanganmu dari dahan pohon itu sekarang. Oh Tuhan, baku sedu ini Tuhan dia pikir kan? Lepas pasti mati. Dia langsung, oke Tuhan sebentar, adakah yang lain yang bisa tolong saya selain Tuhan? Dia langsung tanya yang lain, kan ini permintaannya harus lepas. Dia berusaha tergantung, Bapak Ibu tergantung-gantung, sampai sekitar pukul 4:30 mau jam 5, matahari mulai terbit. Dia udah putus asa, udah gak kuat lagi, udah lemas banget. Dan dia lepaskan diri, jatuh. Bapak Ibu tahu, pupak, jatuh. Tapi dia masih sadar, jatuh. Tapi tidak mati. Dia nengok ke atas karena matahari mulai terbit. Ya ampun, tinggal 30 cm ke dalam jurang dapat dasarnya. Ternyata kalau dari tadi malam dia lepaskan tangannya, dia enggak mati juga. Karena tinggal 30 cm. Mungkin cerita ini enggak cocok, tapi saya mau bilang begini. When God doesn't make sense. Kadang dan acap kali sulit pahami tentang Tuhan dan karyanya. Makanya Thomas yang logis bilang begini, sebelum kutusuk itu. Dan dia pertanyakan, sulit logikamu menerima kebenaran Allah. Butuh wadah yang lain, yaitu iman. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Mau bilang hal penting ini, di tengah derita Babel sekalipun, yang gak masuk di akal ada berita baik, jangan takut, walaupun gak sama kenyataan dengan harapan, tetaplah janganlah takut. Maka hal yang sama saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, siapapun saudara, mungkin sedang tergantung di tepi jurang, atau sedang mengalami pembuangan Babel, di wilayah-wilayah tidak masuk di akal, dan kabar baik ini mau disampaikan. Berita ini mau mengatakan begini, kalau penyataan-penyataan Tuhan masih masuk di akal, justru saudara perlu mempertanyakannya. Maaf, saya harus mengatakan begitu. Karena cara Tuhan memang gak masuk di akal kok. Beneran. Sulit untuk dimengerti. Dia buat jalan misteri. Rahasianya gak dibuka. Kita terima di ujung akhir. Di beberapa belokan kita merasa kekhawatiran luar biasa dan berkata jurang. Tapi ternyata di ujungnya masih ada belokan tajam yang harus engkau lewati dan gak jadi mati. Berapa banyak bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang melakukan perjalanan luar biasa dalam hidupmu dan mulai memberi pertanyaan penting. Di mana engkau yang dahsyat? Ketika aku butuh. Saya ingin saudara mengakui, nah usah ucapkan sekarang dalam hati. Mundur ke belakang tentang momen-momen di mana Tuhan gak bisa dimengerti. Baru sekarang engkau bisa duduk di sini dan bilang ternyata masih aman. Di tengah kegentaran, kitab ini membuktikannya. Saudara adalah saksinya tentang Allah yang luar biasa. Di kondisi yang sulit untuk dipahami. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua dan yang terakhir. Saya ingat beberapa bulan lalu saya bilang, kalau dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam erangan tanpa jawaban, bangun pagi, setelah berdoa, carilah cermin,
tataplah cermin. Paling bagus setelah sikat gigi atau makeup sedikit. Tataplah cermin. Pandanglah cermin itu. Baru bilang, engkau berharga di mata Tuhan. Benar. Orang merendahkanmu, orang menyusahkanmu, situasi menekanmu, berat bebanmu, sulit dihadapi. Kata-kata positif Yesaya ini bukan dari mulutku dan mulut Yesaya, tapi dari Tuhan. Bercerminlah dan bilang, engkau berharga. Bukan di mata siapapun, tapi di mata Tuhan. Engkau berharga. Bangun, yuk maju lagi. Katakan pada diri di depan cermin. Untuk membawa kita memahami. Hari baru tiap hari Tuhan beri. Mengatakan hal yang penting kepada saudara dan saya. Perjuangan memang berat. Persoalan memang ada. Aku ciptakan engkau. Aku kenal engkau. Aku panggil engkau dengan namamu. Engkau berharga. Bangkit, bergerak, maju. Menjemput masa depan. Di hotbine gampang Bapak Ibu. Beneran. Tapi beberapa orang karis pasti tahu. Tentang beberapa gumul saya dan keluarga. Tidak mudah. Tapi tetap aku berharga. Dan aku akan bergerak bersama Tuhan. Menggapai masa depan yang masih misteri. Karena memang Tuhan misteri. Selamat bergerak. Selamat maju. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you.
Jemaat Tuhan, kami akan bacakan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta nomor 020/MJK/4 Romawi/2024. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Karis DKI Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan yang pertama. Mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan berikut ini sebagai pengurus PKLU dan PKB serta pelayan PA antar waktu, yakni yang pertama. Nyonya Dina Melika Kiai sebagai pengurus pelkat PKLU dalam jabatan koordinator sektor 3 PKLU. Yang kedua, Bapak Galvin Silitonga sebagai pengurus pelkat PKB dalam jabatan sekretaris pelkat PKB. Yang ketiga, Saudari Edith Clementine Abigail Hukom sebagai pelayan PA. Yang terakhir, Nyonya Olivia Francisca Hartono Pela Monia juga sebagai pelayan PA. Yang kedua, masa tugas pengurus pelkat dan pelayan PA antar waktu ini disesuaikan dengan masa periodisasi yang sedang berjalan. Ketiga, peneguhan pengurus pelkat dan pelayan PA antar waktu dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu, yaitu hari ini, tanggal 14 April 2024. Yang keempat, tugas tanggung jawab dan wewenang selaku pengurus pelkat dan pelayan PA antar waktu dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja, ketetapan persidangan sinode, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di GPIB. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata pengurus pelkat dan atau pelayan PA antar waktu melanggar ketentuan administratif dan kualitatif berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pengurus pelkat dan pelayan PA yang bersangkutan akan diakhiri masa tugasnya. 6. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka lampiran SK Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta nomor 017/MJK/3 Romawi/2023 tanggal 12 Maret 2023 tentang pengurus komisi pelayanan kategorial dan pelayan PAPT diperbaharui sesuai dengan penetapan diktum 1. Ketujuh, lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan melengkapi lampiran SK sebelumnya. Kedelapan, yang terakhir, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2024, Majelis Jemaat GPIB Karis DKI Jakarta, Pendeta Inyoman Jepun MTH sebagai Ketua, Penatua Nyonya Sofi M. Harsanto Piring sebagai Sekretaris. Dan surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan, yaitu yang bersangkutan pengurus pelkat PKB dan PKLU serta pelayan PA yang baru akan diteguhkan nanti. Demikian surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Karis DKI Jakarta. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, pada semangat meyakini tiap orang berharga di mata Tuhan, maka gereja Tuhan mengambil bagian dalam karya pelayanan melalui orang-orang yang telah memberi diri dalam berbagai tanggung jawab pelayanan, termasuk pengurus pelkat
dan juga komisi, bahkan para pelayan PA dan PT. Itulah sebabnya, maka kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial. Dengarkanlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja. Yang pertama tentang gereja dan misinya, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi nama-Nya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia kehendaki agar jemaat-Nya itu diperlengkapi dengan pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kedua, tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semua mempunyai tugas yang sama karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri-sendiri. Karunia yang diberikan kepada setiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya, pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah menyalurkan karunia-karunia khusus tersebut. Tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat, diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus berkata, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kepada saudara-saudara yang telah ditentukan sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, dengarkanlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Umat Tuhan, mari kita menaikkan doa penguatan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka sebentar. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gereja-Nya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga dan yang terakhir, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegor dan dikenakan sanksi dan disiplin gerejawi jika saudara lalai dan berbuat salah? Pada saudara yang disebutkan namanya diundang untuk berdiri. Nyonya Olivia Francisca Hartono Pelamonia, di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan umat-Nya, apakah jawaban saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Edith Clementine Abigail Hukom,
di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan umatnya, apakah jawaban saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Galvin Silitonga, di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan umatnya, apakah jawaban saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Ibu Dina Meli Kakiai Koreyua, di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan umatnya, apakah jawaban saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara untuk memampukan saudara melaksanakan janji setia saudara di hadapan Tuhan yang akan diteguhkan bersama dengan umat Tuhan. Mari berdiri. Sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli, mengokohkan dan menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara tadi dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dan daging, dan hidup yang kekal. Kecuali yang diteguhkan, Bapak Ibu silakan duduk. Saudara-saudara, berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PA GPIB Jemaat Karis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu. Laksanakan tugas pelayananmu dengan setia. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Umat dimohon berdiri.
Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu saudara, inilah mereka yang memberi diri dalam karya pelayanan karena memandang setiap orang berharga di mata Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah dalam pelayanan itu. Maka hormatilah mereka yang bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajarkan, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. Silakan menghadap mimbar dan silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, untuk persekutuan yang indah di hari ini, juga menyaksikan mereka yang telah memberi diri dan siap melayani. Kami menyerahkan Ibu Olivia, Saudari Edith, Bapak Galvin, Ibu Dina ke dalam tangan kasih. Berkatilah, biar semangat membara tetap melayani Tuhan tidak padam, terus-menerus menyenangkan Tuhan pada tiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, bahkan syukur untuk firman yang sudah kami dengar, bahwa Engkau mengasihi kami, kami tidak perlu takut. Benar, masalah ada, tantangan begitu kuat, tapi kami berharga di mata Tuhan. Maka tiap jejak perjalanan kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Terpujilah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Di hari ini, pada syafaat ini, kami berdoa dan menyerahkan pemerintah negara bangsa kami. Tuhan berkatilah. Tanggung jawab gereja Tuhan juga dalam karya pelayanan, termasuk GPIB, bahkan GPIB Karis Jakarta Timur ini, berkatilah pula, biar tiap hal yang kami kerjakan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan satu pekan perjalanan kami dalam berbagai hal yang saat ini sedang kami siapkan dan kerjakan, rencanakan bersama dengan keluarga, anak-anak kami dalam studi pendidikan, keluarga mereka mencari pekerjaan. Berkatilah anak-anak dan cucu kami dalam nama Tuhan Yesus. Tiap perjalanan hidup mereka, secara pribadi ataupun bersama keluarga,
di bangku studi teristimewa. Biarlah mereka terbang bagai raja wali menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Di perjalanan yang tidak mudah untuk mereka sekalipun, kami mau percaya untuk tidak takut. Karena kami berharga di mata Tuhan, demikianlah kiranya mereka diyakinkan untuk maju bersama Tuhan, menjemput masa depan yang Tuhan sediakan. Keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan yang kami buat di tiap-tiap hari, pekan, minggu, bulan, dan berbagai hal yang kami kerjakan. Bukalah tingkap berkat-Mu, ya Tuhan, dalam keluarga kami. Bukan hanya kekuatan dan kesehatan, bukan pula hanya finansial, tapi kiranya roh damai sejahtera tetap ada dalam masing-masing rumah tangga dan keluarga, agar hidup kami diberkati untuk kemudian karena Tuhan menjadi alat Tuhan berbagi berkat bagi orang-orang dimanapun kami jumpai. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sedang bergumul sakit, Ibu Nelly Kajaratak, Bapak Glorius Manoi, Bapak Reynolds Situmorang, Ibu Risma Lindawati, Ibu Foni Waleleng sedang dalam proses pemulihan, dan beberapa saudara kami yang sempat dirawat namun belum disebutkan dalam doa dan warta jemaat, siapapun mereka, di rumah maupun di rumah sakit, kuatkanlah, berkatilah para medis dan dokter makan minum dan obat-obatan, pulihkanlah, ya Tuhan kami mohon. Anugerahkan roh damai sejahtera untuk menjalani pergumulan yang tidak mudah di tengah jatuh bangun kondisi fisik mereka karena sakit. Biarlah juga mereka mendapatkan berita baik seperti kami di mata Tuhan, kendati pun kondisi sakit, mereka tetap berharga di mata-Mu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan juga secara khusus 12 keluarga di pekan ini. Keluarga Patiwail Isliko, keluarga Petra Lona Hahiyari, keluarga Prabowo Istijab, keluarga Priska Amanda, keluarga Pupela Nikiulu, keluarga Pupela Sitania, keluarga Simbawa Kamasi, keluarga Simorangkir Siagian, keluarga Sohilait Kawiran, keluarga Soni Soeharto, keluarga Tariola Papilaya, dan keluarga Suparmiyati Teterisa. Untuk mereka dan kehidupan mereka di satu pekan ini, berkatilah. Berjalanlah Tuhan bersama tiap keluarga-keluarga ini di perjalanan hidup penuh misteri sekalipun. Kalaupun mereka jatuh, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka terjerembab. Mereka akan bangkit lagi, menghadapi tiap kemustahilan bersama Tuhan. Pekan akan datang, mereka akan berbagi kisah tentang Engkau yang maha besar, yang sulit kami pahami dan mengerti secara logika, tapi yang indah kami terima secara iman. Sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Beberapa sedang ulang tahun, perkawinan maupun pribadi, sukacita ketika ada promosi jabatan, beberapa usaha dan bisnis berhasil, pendidikan sekolah anak-anak luar biasa, apapun ungkapan syukur di pekan ini, sempurnakanlah, biar kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di tiap gerak pelayanan kami, di tiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk melayani, Engkaulah sumber dari segala kasih karunia. Biarlah semangat kami membara dalam pelayanan, termasuk saudara-saudara kami yang hari ini terlibat dalam pelayanan, para presbiter yang bertugas, pemandu pujian, pengiring pujian, multimedia, soundman, kostor, karyawan, paduan suara jemaat GPIB Bukit Moria, siapapun kami yang ada di belakang layar dalam pelayanan ini, kami percaya bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidaklah sia-sia. Terpuji nama-Mu, di air syafaat ini hamba berdoa untuk semua hal yang sedang kami rencanakan di tiap waktu dan kesempatan.
Tuhan mengenal kami masing-masing yang tertunduk dalam syafaat. Tuhan juga tahu beberapa hal yang saat ini sedang kami khawatirkan dan dipikirkan. Tuhan juga mengerti beberapa langkah kami yang goyah, menghadapi dan memikul beban yang tidak mudah. Dan Engkau juga mengerti batas kekuatan iman kami menghadapi tiap godaan, juga persoalan. Maka di akhir syafaat ini, secara spesifik, di kepala kami yang tertunduk, mata kami yang tertutup, kami mau berbicara kepada Tuhan secara pribadi untuk hal-hal yang tidak dapat diwakilkan di mimbar ini, tapi yang kami mau sampaikan karena percaya Engkau hanya sejauh doa. Miringkanlah telinga kudusmu ya Bapa, dengarkanlah pinta dan mohon hati kami di saat teduh syafaat pagi ini. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, kuduskanlah pokok-pokok doa ini, biarlah naik dalam kekudusanmu, dan kami percaya pada waktunya akan Tuhan buat indah. Ya Tuhan, dalam pengasihanmu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaan bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara jemaat Bukit Moria untuk memuliakan nama Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose 1 ayat 12 yang menyatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Jemaat dipersilakan memberi persembahan syukur, persembahan persepuluhan, serta dana pengadaan aset GPIB Karis. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidupmu diselamatkan.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyatakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa secara silih ganti, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan, pelayanan dan laporan keuangan sepekan, serta informasi lainnya, sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan presbiter ibadah hari Minggu. Persiapan ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah, tanggal 21 April 2024 diadakan secara Zoom meeting pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024. Pukul 19.00 WIB. Presbiter organis pemandu pujian yang bertugas dalam ibadah tersebut diharapkan kehadirannya. Peserta lelang panitia pengadaan aset. Panitia pengadaan aset GPIB Jemaat Karis mengucapkan terima kasih kepada para peserta lelang atas partisipasinya. Mohon agar dana keikutsertaan lelang ditransfer kepada bendahara panitia di nomor rekening bank sesuai yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Penyusunan PKA Jemaat GPIB Karis tahun 2024 sampai 2025. Jadwal pertemuan untuk penyusunan PKA Jemaat GPIB Karis tahun 2024 sampai 2025 yang berikutnya adalah pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 10.30 WIB setelah ibadah hari Minggu bertempat di gedung gereja dengan agenda presentasi bidang terima kasih jemaat baru sektor pelayanan 3 telah bergabung di jemaat GPIB Karis wilayah sektor pelayanan 3 keluarga Prenki Elijah Bakar Besi yang terdiri dari anggota keluarga sebagai berikut. 1. Prenki Elijah Bakar Besi sebagai kepala keluarga. Yang kedua, Nyonya Handari Bakar Besi sebagai istri. Keluarga Prenki Eliza Bakar Besi yang beralamat di Jalan Kayu Tinggi,
Gang Pepaya, Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya berjemaat di Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Bekasi. Surat atestasi keluar dari Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Bekasi, nomor 05/ATS/MJ/GKP/BKS/Rumawi 3/2024. Selamat bergabung bagi keluarga Bakar Besi. Tuhan Yesus memberkati. Jika keluarga Bakar Besi hadir dalam ibadah minggu ini, hari ini dipersilakan berdiri untuk diperkenalkan kepada warga jemaat. Terima kasih. Oh, di atas, Pak. Ucapan selamat HUT kelahiran dan perkawinan. Majelis jemaat dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang merayakan dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah daring dan luring sepekan. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Inyoman Jepun, MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis, Jakarta Timur, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada paduan suara jemaat GPIB Bukit Moria, organis, pemandu pujian, tim multimedia, dan kostor. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama warga jemaat sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Mari berdiri, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian. Mari kembali dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah Saudara dengar. Lanjutkan panjang
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu saudara, terutama warga jemaat yang berada di kanal YouTube Presbiter, bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.